Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Halo dulu, Nak. Halo. Halo. Halo, gimana halo? Ih, nih sombong. Ih, halo, gimana? Pip pip. Lagi main mobilan ya. Ini apa kabar kaliannya semuanya di dusun? Kamu suka ngicilang di dusun? Tap kabar di dusun. Nah, aku ini lagi ngajakin ibu aku ngeliatin apa pemandangan sekitaran rumah kami di sini. Oh, Mak. Ao. Apa, Ao? Nangi bal aku nangi naik pemandangan. Nangi naik pemandangan apa? Awas-awas mobil aku, Rek. Jadi, kita ini belum bisa main keluar, masih nunggu 3 hari dulu karena harus apa tes lagi, kalau nanti negatif baru bisa bawa ibu jalan-jalan. Kamu make pagi lagi tes sama negatif, pai pacak jalan-jalan keluar rumah ini, jalan-jalan pas rumah udah ya. Malah udah tes masih jalan-jalan jauh. Vieni Kailo. Tira giù, tira, vieni, vieni. Vai. Uno, due, tre. Lo mana pendapat kabar pemandangan? Oh iyalah pemandangan aja lebih daripada kita pemandangan ini. Hai, oke, kau nak ada tu tak pernah menyet itu? Ada apa? Ada kebun-kebun, ada bukan kebun, bukit-bukit tu semua. Ah, bukit-bukit tanya kayu-kayunya tu ada di dapur dia, tapi itunya pot ada pot gale. Pinggir jalan tau. Jadi di dekat rumah aku ada apa orang yang jualan kayak bunga-bunga, kayu-kayu kayak gitu. Jadi kayunya dia memang dikasih pas Kailo. Dia nih gua dikasih pot semua. Sini cepat sini sini. Jadi kata mama aku kalau di tempat aku, kita mah enggak ada yang di habis nampur mau. Enggak ada yang di apa? Nggak ada yang dikasih pot bunga. Sini cepatlah, sini cepatlah. Nangina. Nangina, cepatlah. Kemana? Kemana? Dadah. Nah, mangke tak pagi lain dengan ibadah kita, Mangke. Oh, ibadah kita tak apa. Serangnya sama bukit-bukit. Hanya di bukit. Pada kita hidup di rumah. Kemelean, lampu-lampunya. Barang kita kebon, ada talang barang kita. Kamu di sini itu apa? Di kota boleh. Lihat, segala kata, segala alam. Di bukit-bukit tinggi masih ada rumah. Masih ada pemandangan ke kabar jema. Boleh gak di anu tuh, di bukit Jawa. Jemu boleh gak lho, Debi, jemu tanjuiran di situ. Mancan kuah di jumtan miram. Luan anunya tapi bersih lain. Oh, sering-sering tadi bersih kalau di dep dia bergaduh sampah kalau kita gitu. Jadi jadi emang kalau di sini bedanya sama tempat kita, orang-orangnya udah kayak terdidik dari kecil, dari apa, dari rumah ke rumah itu, maksudnya udah dididik dari rumah itu, dari kecil itu kayak buang sampah itu di, kan ada tempat sampahnya itu beda-beda ya, kayak sampah plastik, sampah makanan, sampah
kertas itu beda-beda. Terus memang nggak ada sampah pun satu pun. Sebentar Kailo, dami lo Kristo. Nah makanya itu jadi di mana-mana kalau di sini nggak ada sampah kayak gitu, jadi hampir semuanya bersih banget kayak gitu, karena memang kayak dari orang-orangnya, dari rakyatnya, sama dari pemerintahnya itu, nggak tahu pemerintah nggak tahu swasta ya yang olahan sampahnya itu, jadi pengolahan sampahnya juga bagus. Jadi bedanya sama kita, kalau di kita kan kadang kita udah taruh juga, tapi apa tempat pembuangan sampahnya juga, pengelolaan sampahnya juga dari pemerintah belum terlalu bagus gitu. Mudah-mudahan aja di tempat kita nanti sama kayak di kita, kayak di sini ya, buat tempat pengelolaan sampahnya gitu. Nah itulah kita tadi lah udah ngibal jalan-jalan dikit pas gue mau make. Kita jalan-jalan sambil ngasol Kailo. Nah itulah dia video kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Terima kasih kuda aja kalau mana. Terima kasih kamu lah nonton gale video anakku dia Pitaloka. Terima kasih banyak. Ay. Aku lah tandang koma dia. Koma Kailo no. Assalamualaikum. Bye. Dadah Kailo. Dadah. Bravo amore, bravo. Ancora. Dadah. Assalamualaikum.